Fazna Ismail atau lebih dikenali sebagai Mona Fendi merupakan penyanyi di Malaysia dan juga pemoh perubatan tradisional yang telah menggemparkan satu Malaysia pada satu ketika dahulu. Dia telah terlibat dengan kes pembunuhan Datuk Mazlan, iaitu ahli politik lah, di mana Datuk Mazlan ni ingin mendaki tangga parti dan Datuk Mazlan ni punya kenalan adalah Mona Fendi, dan dia berjumpa Mona Fendi untuk orang cakap spiritual, orang cakap dinaikkan parti politiknya di tangga yang lebih tinggi lah. Pada hari dia pergi ke rumah Mona Fendi itu, jadi telah berlakunya lah satu pembunuhan kejam di mana Datuk Mazlan telah dikerat 18 dan mayatnya telah pun dibuang. A day before kejadian ni, Datuk Mazlan tu ada keluarkan wang tunai lah RM300,000, dan dipercayai wang itu diberikan kepada Mona Fendi supaya orang cakap sebagai pengeras bagi upacara yang dia ingin lakukan. So after je Mona Fendi lakukan pembunuhan itu, keesokan harinya Mona Fendi ni dia membeli Mercedes, kereta Mercedes, dan juga dia pergi ke pusat membeli belah, orang cakap shopping lah, dengan duit daripada RM300,000 tu. Kemudian polis menjalankan siasatan dan akhirnya Mona Fendi ditangkap serta pembantunya juga suaminya. Jadi siasatan pun dijalankan dan mendapati bahawa Mona Fendi ini bersalah di atas kesalahan membunuh Datuk Mazlan. So bukti-bukti pun telah ditemui dan suspek juga mengaku bahawa dia melakukan perbuatan itu, dan dia telah dikenakan hukum gantung hingga mati. And Mona Fendi ni dia mendapat perhatian orang ramai sebab dia merupakan penyanyi, penyanyi pop pada suatu ketika dulu. Dia ada album dan albumnya bertajuk Diana. And Mona Fendi ni juga terkenal menerusi lagu, penyanyikan lagu ini. So korang bolehlah dengar lagu tu kat YouTube. Kes Mona Fendi ni juga telah dijadikan filem yang bertajuk Dukun. Lakonan Umi Aida, Namron dan juga Faizal Hussein dan juga banyaklah pelakon-pelakon hebat yang lain. Tetapi filem itu telah disekat oleh beberapa pihak lain untuk menjaga orang cakap sensitiviti masyarakat ini ke ahli keluarga Mona Fendi ni sendiri. Tapi filem ini telah pun diriliskan setelah bertahun lamanya diperam. Dia telah diriliskan pada tahun 2018. Kalau korang nak tahu, banyak scene-scene yang telah di-cut dan ditapis sebelum filem ni berjaya, betul-betul berjaya diriliskan pada tahun 2018. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini adalah top lah apa ni, rumus-rumus yang entah apa-apa mengarut-mengarut mengenai Mona Fendi ni sendiri. Sebab kita pun dah tahu kesnya telah pun berlalu pergi, and kalau nak baca orang cakap fakta-fakta kes, boleh Google sendiri. Janganlah tokok tambah sebab nak dapat perhatian ramai. Lagi-lagi dekat Twitter, banyak betul versi. Setiap 3 bulan mesti ada versi Mona Fendi. Ha? Aku punya makcik dulu pegawai penjara lah, aku punya pakcik dulu pernah jumpa lah, apalah. So tolak benda tu semua tepi sebab kita tahu Mona Fendi ni pun ada family dia, dan mungkin family dia pun dah lupakan apa yang berlaku. So jadikan kisah ini sebagai teladan kepada kita, dan juga janganlah menukuk tambah lagi.